Bismillahirrahmanirrahim. Paslun arkanuhu salah satu asya'a. Paslun ini adalah satu pasal. Arkanuhu adapun rukun puasa salah satu asya'a, itu ada tiga perkara. Niyatu lailan, pertama niat di waktu malam. Di kuli yaumin, setiap hari. Pil fardi, dalam puasa fardu. Itu rukun yang pertama, niat di waktu malam. Watar ki muftirin, dan kedua meninggalkan yang membatalkan. Dakiron, dalam keadaan ia ingat. Muhtaron, tidak dipaksa orang. Guairu jahilin, dia tidak bodoh ya. Makdurin, yang diuzurkan. Nah itu dua. Waso imun, dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Itu rukunnya puasa, teman-teman ya. Paslun wajibu ma'al kodo, dan wajib serta kodo. Apa lisaum untuk puasa, apa yang wajib kodo untuk puasa itu? Al kifaratul udma, kifarat udma, wa ta'jir, dan ta'jir. Wajib kodo dan kifarat udma ya, itu. Kepada siapa? Alaman, kepada orang afsada yang merusak saumahu puasanya. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Yauman kamilan, seharian penuh. Biji main, dengan ia melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tamin, sempurna. Asima bihi, bisa berdosa dengannya. Lisaumut, karena puasa. Nah, itu juga wajib apa di situ? Wajib serta kodo, serta itu kifarat, kifarat ya, membayar kifarat. Nanti dijelasin. Kemudian selanjutnya mana sini? Wajibu, dan wajib ma'al kodo, beserta kodo. Apa yang wajib? Al imsak, menahan. Lisaumi, untuk puasa. Menahan apa? Menahan diri ya, tidak makan, tidak minum. Fisitati asya, fisitati mawadi'a, dalam enam perkara. Al awal fi Ramadan la fi gharihi, pertama ini di bulan Ramadan ya. Kalau puasa kodo ya itu tidak ya. Jadi di bulan Ramadan, bukan di bulan lainnya. Ala muta'adzirin, ala muta'adi, yang sudah terbiasa bukanya ya. Nah, gitu. Di bulan Ramadan. Yang kedua, wasani ala tarikiniyah lailan, yang kedua atas orang meninggalkan niat di waktu malam. Fil fardi, dalam puasa fardu. Nah, wajib juga qada ya, qada. Menahan dan qada ya. Jadi dia puasa tapi seolah-olah harus qada lagi. Ya. Ya tahan, jangan mentang-mentang lupa niat buka aja makan minum. Di sini tidak boleh tahan tapi juga wajib qada. Nah, makanya niat penting. Wasalisu, dan yang ketiga, alaman saharodonan abuka alail, kepada orang yang sahur. Donan abuka alail, ia menyangka masih malam ya. Paban khilafuhu, ternyata berbeda. Artinya ternyata sudah terbit fajar, sudah masuk subuh. Maka orang seperti itu wajib qada atau wajib menahan juga. Lanjutkan puasa tapi tetap qada. Warabi'u, dan yang keempat, alaman aftarodonan al-ghurub paban khilafuhu, sama. Yakni bagi orang yang buka, ia menyangka sudah terbenam matahari, ternyata berbeda. Artinya belum terbenam ya, masih ada mataharinya, ternyata ngumpet kelihatan. Aidon lagi. Wal khamis, adapun yang kelima, alaman banalahu yaumu salasin min saban annahu min ramadan. Yang kelima adalah bagi orang yang jelas menurut dia 30
masih 30 Syaban ya, tetapi ternyata sudah masuk Ramadan, itu pun wajib qada karena dia kurang satu hari ya. Wasadisu alaman sabaqahul ma al mubalaghah min madmanatin wasdin sakin ya. Nih. Yang keenam adalah bagi orang yang kedahului air karena kerasnya berkumur dan menyedot air kepada hidung. Terlalu keras sehingga air ketelan atau masuk dalam hidung, itu pun wajib menahan dan qada. Artinya lanjutkan puasa dan juga qada. Baiklah teman-teman, itu saja kajian kita dalam matan Safinah ya. Matan Safinah, Safinatain, dua Safinah. Ada matan Safinah Tunajah dan matan Safinah Salat. Kurang lebih dan mohon maaf, kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.